Oke, kita mulai bersama saya tentunya Boncek di sini ya, kita menyiarkan langsung untuk heaven-nya di area ini ya. Dari BSKJ, dari Dance Charlie, ada dari Let the Hypers ya. Oke, ada dari Sang Jones terculik dari IPSK Abel di sini pun juga. Ini kenapa nih dari Okto? Okto JR kenapa nih Okto JR? Ntar bilangnya emot ternyata rusuh bal dari belakang. Nah itu dia, itu yang kadang suka agak sedikit gimana gitu kan, agak sedikit repot juga itu bro. Masa gue yang bikin room besar, nanti aja ya, nanti ya, itu biar di tap-tap dulu bang, biar di tap-tap dulu bang. Ini kita nyelesain dulu yang ini ya, nyelesain ya, nyawar-nyawar dulu ya. Ini agak sedikit, oh meletuk pala antum. Ah meledak kau ya, meledak kau ya. Ah yes, kita ada double kill. Princess dari Princess false nih bos, nggak ada pantun nih, nggak ada, langsung pokoknya babet sat buat ngono pokoknya. Wih sekarang nukui mainnya, sekarang nukui urep mau digawe pisau no mas yo. Oke, kita benda lagi dari sampai dari Alamo George. Ya, saya pun juga sudah berusaha untuk menegak dari Lancer sendiri pun juga. Hati-hati. Satu player pun juga sudah berhasil terculik. Dua player dengan kontrol OPM-nya shock. Agak sedikit membabi buta permainannya ini. Ah, meledak pala antum. Gak asik, gak ada pantun. Iya, pokoknya babet-babet saset-saset tak tahu lagi. Yang mau pantun-pantun konten-konten ya udah di tengah dulu ya, guys. Habis nah tadi aku bilang setelah ini habis ini. Siap-siap. Oke. Ora dari Okta. Dari Okta kenapa ini nge-lag dia, Cok? Map gede kapan bang? 40 kan langsung di pojok kanan atas, lihat ya, pojok kanan atas dilihat ya guys, dibantu tetapnya. Kalau yang baru bergabung langsung saja dibantu follow-nya, di follow-follow ya guys ya, dibantu share ke ibu bapak mama masa juga sudah boleh. Dari Dan Pancol itu sudah berhasil terculik begitu saja. Masih bisa kau untuk revive? First posisinya sedikit tricky juga ya bro ya. Oh, ledakan yang juga sudah dilakukan setelah sini dan kita mendapat lagi satu on shot yang cukup tepat, sangat disayangkan sekali ya. Ini si Okta kenapa ini si Okta ini? Ini Okto, Okto JR kenapa ini si Okto JR ini? Ngetrol aja. Double kill. Aduh. Ini kenapa ini? Oke, dari Almo ya di sini. Dari Almo ini. Aduh sakit kali cok, satu tendernya cukup lumayan dijanjikan, kita masih berusaha untuk digocek lagi ya. Satu double ending kill yang cukup tepat lagi dari Almo Jones. John nih bos, bukan kaleng-kaleng ya. Dikongkon mae tuku LPG mas Jack. Dikongkon mae tuku LPG mana lagi ya. Cakep. Itu pantun gak sih? Pantun gak sih macan? Tak kira pantun, kayak hari ini kok jemput maamu ta? Oh Jen kamu. Ya tak kira si Jen. Mundur deh, pokoknya bro cukup tempat lain setelah sini dari Alma John. Hati-hati ya. Sebenernya tuh kalau pakai musik tuh enak. Kenapa sebelah-sebelah itu selalu pakai musik tau gak? Triple kill. Karena gak di upload di YouTube. Iya. Di sini kan dia. Kalau di upload di YouTube, wah anjir, copyright semua. Gak ada manfaatnya cok, yakin di upload nyaman jadi. Aduh 4-4, iya lagi 4-4 guys ya, lagi 4-4 guys. Arah dari BSK The Jets ya, ada juga dari Dance Panchola ya, ada juga dari Leda Hypers, ada juga dari Last Zobons di sini ya.
juga sudah mulai untuk masuk, bro. Hati-hati, bro. Dia memberi tahan. Oh, dia nggak mau ambil pusing dia kayaknya ini. Wih. Ini cerita Mbak Pater enggak sih? Mbak Pater enggak sih? Oke, kita langsung balik lagi di sini, bro. Oke, di pertengahan ya, guys. Di pertengahan dia mau ini kok mau madep kemana ini? Kok mau madep kemana? Nah, fokusin guys. Aduh, ini para pasukan ini ya. Pergi kondangan, makan rendang. Selamat malam wahai pecundang. Aduh. Seperti biasa guys. Tenang. Semua kalian semua ya kan. Kita kasih pantun untuk kalian semua ya. Untuk malam ini yang ada di sini ya kan. Makan keripik dicampur bakwan. Cakep. Ngiclik dulu kawan. Arah. Gitu ya kan. Cuak gitu. Wey. Oke, kita balik lagi dari Almo ya. Ternyata dia berhasil ditumbangkan. Keunggulan sementara masih 3-1 ini. Berhasilkah dari tim biru akan mengejar ketertinggalannya? Ini masih ada kesempatan, Cok. Masih ada kesempatan ya. Adalah, ada, seharusnya tuh ada gitu kan. Seharusnya ada gitu. Karena posisinya kenapa aku bilang ada? Karena dari tim orang sendiri tuh ada satu player yang disconnect loh ini. Dia ada di belakang udah diem aja. Oh, udah balik kah? Ini betul, kita lihat dulu nih. Almo dari PSK RP. Oh, dari Okta. Oh, udah balik dia guys. Ini aja 3 orang tadi udah bentengan nih. Kok bentengan tuh bahasa cowok. Bentengan apa ya? Kalau bilangnya ya keloyoran apa nek wong mendemik apa nek anu oleng. Oleng. Oleng, cok. Wes kok kluyu malah kluyu. Kita lagi dari APS pun harus tumbang satu shot ini cukup sudah berhasil untuk menumbangkan satu playernya di hari DM Park shot ini sudah berhasil terkonfirm Almo John SR sendiri pun di sini agak sedikit lumayan kuat ya dan agak sedikit lumayan menjanjikan juga dari satu player ini guys. Terlihat satu takedown yang cukup lumayan tepat lagi sementara Barry ini berusaha ke Gojek. Tenang. OPM nih bos. Aduh nge-lag BSK the Just di sini ya. Ini nge-lag nih. Nge-lag gitu orang. Nge-lag aja nih. Meletup. Masih bisa bertahan. Kita lagi dari BSK the Just. Oh, harus sumbang begitu saja guys ya. Rival ada enggak? Rivalitas tanpa batas anjay. Sendal jepit dipakai ke kondangan. Mikir. Gua lagi nyari sambungannya. Nah, ya mikir pantunnya ya. Iya. Terkena bisa kau hantam. Wes, kita lihat lagi di sini dari sang Almo Jones. Kita lagi dari Prinsan berhasil untuk nge-cover satu play langsung di ending. Tumbang satu play bro dari Almo Jones. Tekan lagi, cok. Double kill. Tepuk pala otak kau ya. Meletup pala kau. Triple kill. Lagi isian dulu ya guys. FPL-an dulu guys ya. Wait. Satu play slip bro. Dari Okta pun harus nundo sejenak sementara bro. Aduh. Ini kok tim Oren tuh gak kuat ngangkat ya bang? Gak ngangkat ini. Ini tim Oren, tim biru ini. Kayak mana ini? Siapa itu si rival tak ada. Rival yang mana rival? Lazor, BSK ya. Ini tim biru ini udah agak sedikit oleng banget ini guys ya.
OPM semua. Ini para pasukan OPM anjir. Oke, kita lihat lagi target ini. Satu play sendiri pun juga sudah berusaha untuk cover up lagi. Kita lihat lagi bro, tahan sejenak. Betul, nggak berhasil. Kita lihat lagi target ini juga. Wow, saling jual beli serangan sementara pada sini dari tim orange sendiri pun juga sudah berhasil untuk cover up. Dari tim biru pun harus terseok-seok untuk kedua kalinya bro. Dua player tersisa, sementara di satu player di area menyisakan the last man standingnya. Kita lihat lagi di confirm lagi apakah dia akan berani tumbangkan. Teletuk pala antum, setelah ditepuk aja, ditepuk ginjalnya. Langsung saja kelojotan cok. Oke, kita lihat lagi sebentar bro. Hati-hati. Meledak. Satu lagi. Aduh, tumbang satu shotnya. First blood. FF Joey Mamen. Dari Rafa, thank you banget Kak Rafa. Dari Rivaldi, dari Rivaldi Abdul, thank you banget udah join juga di sini ya guys ya. Jangan lupa dibantu share-share-nya guys. Wah, dari Almojir sendiri pun sudah berusaha atau menekan satu play sendiri pun juga sudah tumbang saja ya. Triple kill. Ya, langsung saja yang so good guy. Satu-satu buat bot-bot MPL mode. Bukan mode troll lagi, cok. Nggak dikasih napas anjir. Tim biru nggak dikasih napas.